mulai bisa masuk dan masuk ke sistem direvisi di undang-undang olahraga yang baru. Ini baru mulai masuk. Jadi life after sportnya atlet ini kan harus dipikirkan. Nah, kebetulan saya waktu itu salah satu yang berada di dalam sistem. Saya coba nge-push, ini mereka harus diapresiasi. Paling tidak apapun, tapi harus tertera di situ. Berarti ini merupakan salah satu perjuangan dari Mbak Yayi juga ya? Alhamdulillah, salah satunya. Karena kalau nggak ada yang memperjuangkan, nggak akan ada yang mau, mohon maaf, nggak ada yang benar-benar tahu perjuangan kita seperti apa. Perhatian. Sebetulnya sebagai ASN pun itu juga bagian dari sangat kecil. Tapi paling tidak, itu ada apresiasi dari pemerintah sekarang. Jadi nggak hanya sebatas bonus, ya, tapi masa depan mereka ini harus dipikirkan. Ya itu tadi yang saya bilang, life after sportnya harus dipikirkan. Nah, berarti untuk kedepannya ada lagi nggak yang diharapkan support dari pemerintah itu dalam bentuk apa? Oh, jadi aku yang jawab. Oh, ya, mungkin. Induk kali ya. Ini yang kedepan PR-nya ada lagi, ya. Ini atlet-atlet yang sekarang, alhamdulillah semuanya berjalan, semuanya mereka, saya rasa mereka sudah, saya tidak mengatakan berpen, tapi mereka mulai sejahtera. Bicara atlet yang dahulu, memang kita nggak bisa namanya anggaran ditarik ke belakang, nggak bisa anggaran APBN. Apa yang bisa dilakukan? Salah satunya sebetulnya mungkin membentuk suatu wadah, apa itu yayasan. Kita coba sedikit bicara roadshow untuk kalau bisa mendapatkan dana CSR. Tapi ini harus ada will dari Pak Presiden sendiri, baik itu melalui perpresnya atau jadi kalau nggak ada will dari nggak ada perpres itu mustahil. Karena terus terang aja, perhatian kita harus perhatikan atlet yang dulu, dia bukan atlet yang biasa yang hanya juara SEA Games, enggak, dia juara Asian Games, ada yang juara Olimpik. Ini perlu perhatian lagi. Bayangin mereka cedera, mereka harus biaya sendiri, ya, mereka mesti operasi dengan lain-lain. Nah, ini perlu kita bayangin dulu perjuangan mereka buat Indonesia, ya, yang begitu luar biasanya. Pemerintah belum mampu mengapresiasi. Baru di era pemerintahan Pak Jokowi ini atlet benar-benar diapresiasi. Nah, ini yang saya rasa ya sedikit demi sedikit lah. Mudah-mudahan bisa membantu atlet-atlet yang senior yang mungkin dari masa yang sebelumnya. Karena banyak sekali yang saya bilang atlet ini bukan tidak sejahtera, tapi kurang beruntung kehidupannya. Ini yang perlu kita bantu. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.